paling baik untuk ibadat waktu tu apa dia? Jawab peperiksaan dengan cemerlang. Bukan sibuk, jom kita pergi program puisi dua. Puisi 2008 sesi kedua. Jihad ni dia tengah exam, kita pergi ni memang Allah akan selamatkan kita. Selamat balik kata kan. Kamu duduk sibuk buat pasal exam, buat program. Bapak orang nak exam, itu tanggungjawab, itulah ibadat yang paling sesuai untuk dibuat pada ketika itu. Okey? Ini pandangan siapa yang diri? Ibn Qayyim. Dalam kitab Ibadah Salikin. Dan dipersetujui oleh ramai ulama, antara yang oleh Al-Qaradari dan sebagainya. Okey? Itulah jawapan. Yang ke-10, pelajari fiqh ibadah, bukan ilmu ibadah. Pelajari fiqh ibadah. Apa beza fiqh ibadah dengan ilmu ibadah? Sebenarnya? Sistem? Sebenarnya ada beza tak? Apa beza? Protes? Ada pandangan? Rijal. Nahnu rijal, wahum rijal. Saya teringat Imam Abu Hanifah. Pasal rijal, saya bagi selingan sikit Muhammad Nifah kata begini. Dia kata, kalaulah sesuatu pandangan itu datang daripada Rasulullah, ala raksi wal a'in, maka dia akan kami sangat junjung mata kepala dan mata. Itu bab peribahasa. Itu cara orang Arab. Maknanya dia kata, aku sangat-sangat hormat. Ala raksi wal a'in. Dia pun Arab cakap. Dia kata, boleh tolong apa? Ala raksi wal a'in. Lepas tu Imam Abu Hanifah kata lagi, kalaulah dia datang daripada sahabat-sahabat Nabi, ala raksi wal a'in, juga di atas kepala dan mata. Tetapi kalau pandangan itu datang daripada tabi'in, nahnu rijal wa hum rijal. Saya ingat kan? Kami rijal, dia pun rijal juga. Okey. Apa maksud itu? Sama level. Aku boleh ambil pandangan dia, dia boleh ambil pandangan aku. Okey? Pandangan Abu Hanifah ni ada pesyarah universiti yang cuba nak kata lagu. Dia kata, Imam Syafi'i rijal wa nahnu rijal. Lepas tu ada seorang pesyarah lagi kata, ni profesor juga. Dia kata, dah, Syafi'i hum rijal anta zakar. Jangan bukan tu cakap Melayu kan? Zakar dalam bahasa Arab. Bagaimana? Zakarun dalam bahasa Arab artinya lelaki. Rijal ni lelaki. Tapi rijal ni lelaki yang istimewa. Budak-budak dalil ni dalam Quran Allah kata apa? Allah kata rijal ladihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Lelaki-lelaki istimewa yang tidak dilalaikan perniagaan mereka, bisnes mereka daripada mengingati Allah. Something special. Kalau zakar, Allah kata apa? Itu ayat apa nama tu? Saya mula dia. Kami ciptakan kamu min zakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Itu zakar tu. Ini saya cakap tu senyap. Cabut tu tak. Tak lah, jadi cara dia jari. Dia pecah. Baik, saya tak tahu. Macam tu lelaki. Alright. Habis. Baik, sekarang ni pelajari fiqh ibadah maksud dia apa? Fiqh ibadah maksud dia faham dia punya inti dan maksud, ataupun wisdom, ataupun hikmah. Kenapa Allah suruh kita solat? Kenapa kita rukuk? Apa yang Allah nak bagi sampai daripada rukuk dan ibadat solat contoh? Kenapa kita tawaf tadi ni? Apa hikmah dia? Kenapa Kaabah kita menghadap ke arah kiblat? Bukan hanya kita cerita hukum solat dia rukuk. Rukuk mestilah level dia 90 darjah. Kemudian tangan mestilah dekat kepala lutut. Rukuk. Tartawi kata, kalau itulah ibadat yang anda baca itu ilmu ibadat. Dia punya level dia sama macam ilmu hisab. Macam matematik. Matematik adalah satu campur satu, dua. Dua tolak kosong, kosong. Dua lah. Itu matematik. Teori-teori yang tidak ada kaitan dengan hati. Nampak tak?
Maka kalau anda belajar ilmu ibadah, anda carilah guru yang bukan hanya boleh beritahu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, itu, itu, ini begini, habis. Anda carilah guru yang boleh elaborate lebih lagi. Kenapa kita solat? Kenapa kita diberikan ujian oleh Allah? Kenapa kita dia ada dia punya elaboration? Barulah kita akan dapat peak ibadah. Kita bukan belajar macam teori-teori kimia, teori-teori biologi yang kering daripada akhlak ataupun kering daripada spiritual element. Okay? Dalilnya disebut diperlukan fiqh ni, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan bagi dia, Allah akan bagi dia fiqh, faham dan menghayati ibadah. Itu yang kita nak. Okay? Yang keseluruhnya, 11. Do. Jangan anda susah-susahkan sangat ibadah ni. Mudah-mudahkan. Tapi jangan bersenang lena. Dalam bahasa Arab, hendaklah anda aisir, bukan mutasahil. Ya? Yeah? Kerana Nabi SAW disebut oleh Aisyah, ma khuyira Rasulullah SAW fi amrain. Tidaklah Nabi dalam slide saya ni, semua hadis saya dah check sama ada hadis hasan atau sahih sahaja. Tidak ada hadis dhaif. Okay, kalau ada saya beritahu. Tidak, ni semua hadis dah kita check. Tidak ada dah Rasulullah diberi pilihan kepada dua perkara, kecuali Nabi akan pilih yang lebih mudah kalau dia tidak membawa kepada dosa. Kalau dia membawa kepada dosa, Nabi akan paling jauhkan. Baik, sekarang apakah dia tipul taisir? Memudahkannya maksudnya macam mana? Memudahkannya maksudnya kalau ada dalam keadaan tertentu yang perlu ambil pandangan ulama yang memudahkan, ambil. Contoh, dekat tempat saya, di Wales, orang Islam tak ramai. Sembahyang Jumaat tak akan cukup 40 orang. So, kalau pandangan Syafi'i, syarat sah solat Jumaat 40 orang. Faham? Tapi di tempat saya tak pernah cukup. So adakah solat Jumaat kami batal? Adakah kami tak payah solat Jumaat? Tak payah solat. Tak payah, tapi solat Zuhur. Jadi ada pandangan ulama lain, contohnya Hasan Al-Basri dan beberapa para sahabat. Dia mengatakan boleh solat Jumaat walaupun kena 3 orang. Maka dia telah pun menunaikan wajib. Maka pandangan mazhab Syafi'i, no. Kalau kamu solat juga, solat Jumaat tak cukup 40 orang, solat itu tak dikira. Dikira sunat je. Solat Zuhur kamu mesti buat lepas tu. Lepas? Dalam keadaan ulama-ulama yang sama level ada berijtihad bahawa boleh solat dan tak payah solat subuh. Tu nak ambil masa tu. Nak ambil masa tu? Kalau tanya pada saya, kita memudahkan di zaman orang susah dengan agama. Kita mudahkan. Ya, kita mudahkan, boleh ambil pandangan yang wajib solat dan tak payah solat subuh. Boleh tak satu wuduk atas tokin? Kalau hukum ke mana? Boleh. Stokin? Stokin ni kalau dibincangkan dengan ulama panjang. Antara stokin yang boleh, mestilah boleh dibawa jalan jalan kaki 10 km, dia tak koyak. Barulah boleh sapu atas tu. Bawa jalan 10 km, dia koyak. Kalau tak koyak, boleh. Ataupun mesti ada tapak. Stokin kita mana ada tapak? Tapi kalau keadaan sejuk yang air panas dia tak ada, contohnya contoh macam dewa-dewa mungkin kan program atau anda dalam perjalanan nak ambil wudu, tiba-tiba tak pakai puff, anda ada stokin saja, so anda nak kena hulur kaki masuk dalam cingki, kemudian buka air sejuk negatif 3 darjah Celsius tak keluar lah air 3 kan, satu darjah Celsius. Susah lah, susah. Ada ulama macam Qardawi kata boleh sapu atas tokin. Maka mudahkan sapu atas tokin. Tapi jangan mengada tengah-tengah air banyak, air panas pada malah pun tokin juga lah. Sudah lain cerita lah kan. Okay?
Alright, yang seterusnya.